Cara makan nabati coklat Reese's. Oke, kita lihat dulu kemasannya masih bagus. Kemudian kita lihat tanggal kadaluarsanya. Oke, masih bisa dimakan ya. Belum kadaluarsa. Oke, sekarang kita buka dulu ya untuk ini nabatinya. Kemudian kita keluarkan satu buah ya wafernya. Wafer nabati Reese's. Kemudian kita hitung dulu pakai penggaris ya guys. Kita akan hitung luas dan volumenya. Nah, untuk panjangnya ini berapa ya panjangnya? Kok kurang jelas ini, penggarisnya jelek. Oke, coba kita ukur lagi. Perhatikan. Oh iya, ini ternyata panjangnya 6 cm. Kemudian tebalnya 1 cm. Untuk lebarnya 2 cm. Oke guys, jadi untuk luas 6 x 2 sama dengan 12 cm. Persegi. Untuk volumenya 6 x 2 x 1 sama dengan 12 cm kubik. Oke, saatnya kita makan guys. Oke.